Rivaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant ball. In the corner of the net this time. Yes, they do get fire it. One in. Yes, they are. Nine individual goals. Timnas Indonesia U23 jadi sorotan pelatih asal Jerman kala berkompetisi di SEA Games 2021. Pelatih Timnas Laos U23 yang berpaspor Jerman, Michael Weiss, menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang dengan juru taktik Timnas Malaysia U23, Brett Maloney. Ketika Brett Maloney meremehkan Timnas Indonesia U23, Michael Weiss malah menyanjung skuad Garuda Muda. Di mana juru taktik berbadan besar itu menyebut Timnas Indonesia U23 bersama Vietnam merupakan tim terkuat di grup A SEA Games 2021. Meski Myanmar dan Filipina menggeliat di grup A SEA Games 2021, Michael Weiss percaya Timnas Indonesia U23 dan Vietnam yang lolos ke semifinal SEA Games 2021. Dikutip dari media Vietnam Zing News, Michael Weiss mengungkapkan Filipina membuat kemajuan di SEA Games kali ini. Myanmar juga berpotensi memberikan kejutan di SEA Games, serta Vietnam dan Indonesia masih menjadi yang terkuat di grup A saat ini. Sekarang tugas Timnas Indonesia U23 membuktikan ucapan Michael Weiss bahwa skuad Garuda Muda merupakan tim terkuat di grup A SEA Games 2021. Meski saat ini duduk di posisi 4 klasemen grup A SEA Games 2021 dengan 3 angka, Timnas Indonesia U23 masih berpeluang lolos. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2021 jika menyapu bersih sisa pertandingan di grup A. Peluang Timnas Indonesia U23 memenangkan 2 laga sisa fase grup dengan kemenangan cukuplah besar. Sebab Timnas Indonesia U23 dalam kepercayaan diri setelah menang 4-1 atas Timor Leste di laga terkini.